Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Subali, mantan pekerja migran Indonesia, menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah badai taufan yang sedang melanda Hong Kong. Semoga saudara-saudara saya, para pekerja migran Indonesia, dan seluruh warga negara Indonesia yang sedang berada di Hong Kong senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya agar saudara-saudara para pekerja migran Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia yang sedang berada di Hong Kong untuk selalu berhati-hati, waspada, mengutamakan keselamatan diri dengan senantiasa memperhatikan petunjuk, arahan dari otoritas pemerintah setempat. Kami dari tanah air akan selalu mendoakan semoga badai ini segera berlalu dan saudara-saudara saya yang berada di Hong Kong selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas kembali dalam keadaan aman dan nyaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.